Hai Bunda, apakah Bunda sedang kehabisan ide menu untuk makan siang? Nah, nasi bakar bisa menjadi pilihan yang cocok, Bun. Umumnya, nasi bakar dapat dipadukan dengan berbagai macam lauk, mulai dari ayam hingga teri. Salah satu resep nasi bakar yang mudah untuk dibuat adalah nasi bakar ayam kemangi. Selain lezat, nasi bakar ayam kemangi ini sangat harum. Dijamin akan menggugah selera keluarga di rumah. Bunda tertarik untuk memasaknya? Berikut adalah resep nasi bakar ayam kemangi. Siapkan bahan-bahan ini ya. 2 piring nasi putih, 3 butir bawang merah iris, dan 2 sendok makan margarin. Untuk bahan isian, 6 sendok makan daging ayam suwir, 2 butir bawang merah haluskan, 2 butir bawang putih haluskan, 6 buah cabai rawit haluskan, 1/4 sendok teh terasi, daun kemangi, gula dan garam secukupnya. Cara memasaknya, pertama panaskan margarin, masukkan nasi dan bawang merah. Aduk sampai merata, setelah itu sisihkan dan tunggu hingga dingin. Kedua, tumis bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula dan garam. Lalu tambahkan sedikit air. Masukkan ayam suwir, masak hingga kuat asat, kemudian masukkan daun kemangi, koreksi rasa dan sisihkan. Ketiga, siapkan selembar daun pisang, tuangkan nasi, letakkan bahan isian di atasnya, gulung dan sematkan kedua sisi dengan tusuk gigi. Bakar hingga permukaan daun kering. Nasi bakar ayam kemangi sudah siap disajikan. Selamat menikmati, Bunda!